bisa Anda jelaskan ini apa gitu? Saya jelaskan ya. Ya. Itu patung ikan belido. Apa itu? Ikan belido adalah ikan khas Sungai Musi. Walaupun sekarang sudah berkurang dan mungkin tidak ada lagi. Yang di belakang kita yang lampunya merah cuma setengah itu jembatan Musi. Jembatan pampasan perang Jepang. Jadi waktu Jepang kalah, dia kasih duit ke kita untuk bikin jembatan. Jembatan Ampera. Tahun 60-an. Oke. Di sebelah kanannya itu yang namanya yang disebut Kampung Kapitan. Cuman kita nggak jelas dari sini. Nah itu adalah jembatan Musi. Jadi karena berhubungan antara seberang ilir dan seberang ulu. Ini ilir, itu ulu. Kalau kita terus saja, nanti di sana ada yang namanya Jakabaring. Disitulah tempat pusat olahraga. PON ke, aduh lupa, PON ke berapa? PON ke 15 atau PON ke berapa, lupa. Nah, inilah Sungai Musi, inilah pusat kota Palembang. Di situ ada yang namanya zaman Sultan Mahmud Badaruddin II, namanya Benteng Kuto Besar. Benteng tuh ya benteng, kuto itu kota, besar itu artinya besar. Nah, itu kira-kira begitulah keadaan ya. Kota Palembang di waktu malam. Ini lumayan Sungai Musinya udah agak bersih. Mungkin kesadaran lingkungan sudah mulai tinggi di Palembang, ini sudah mulai bersih. Eceng gondok sudah nggak ada lagi. Alhamdulillah, Palembang semakin bagus.